tresnamu sing kebak memanis madune asmoro. Asik. Sewu setyo dadi siji ati nyuara lirik aku tresno kowe. Suntuk kangenku bloko ngumbar tresno kanti sesideman mung cendelo omaloji kulon pasar kae sing weruh nyatane loji kulon pasar kae isi jejek koyo wingi sak ben nyawang aku eling koyo durung ganti lakon lakone lelakon dadi geguritan lelakon pangile loji kulon pasar Blitar kae nyimpen cerita sing sinamutono. Senang tunggal sabale, wiwi.
wetane lungguh jejer saben dina saya suwe saben jejer nyekel tangah kanjur ngomong ke aku tresno seneng karo tanggane wiwitane lungyu jejer saben dina saya suwe saben jejer nyegol kokonge nganyur ngomong aku tresno kuwe kembang hatiku saya bingung bagi mawar tresna kowe katon dunia kula wong tresna ora kenal yos brodo ora becik tumrape para wanita rahwe iku paribasane dene bang rame duwe bete ingyo me
kerajaan Banyuwangi Rinowangi ratawi sepi lanang wadon ra ngerteni ngilangake susahe ati bisik-bisik sama Yaman matre janji orang bareng sir-siran api kadang gending asli Cilaras karya baru asik-asik goyang dong. Asik-asik mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan tatine jodoh temenan asik. Omongku yon yo kawitane akhire yo podo welase thank you.
Menapa wilujeng sak rawuhipun kula aturi pinarak ingkang so keto
Semoga mersani pagelaran kita Soni lotrok kari baru paringan as amo dos totolan coro coro mbok menawi kita lepat nyumun Aksama Sama Sakurunge telung minggu Bapak Panitia ya wes dipit kere apa sekirane cukup oleh Jakarta asli anggambarno watak lan diri pribadi watak lan diri riwayat ayo di
bali dicocok no dulur barek jaman sakniki jaman sakniki kesenian lodrok dulur kegemaran kita kita sampun sumebyar kutha lan desa kutha lan desa Surabaya kutha pahlawan berjuangnya rakyat mati-matian mulai ayo konco kabeh melu berjuang nyuksesno jalane pomba angunan jaman saiki jaman pembangunan mula yen buang sampah ojo sembarangan mula ayo dikekno tempat sing tenanan cegak ganggu anane lingkungan Jombang dulur Kampung Sengon ayo tumandang bangun ojo sampai ketinggalan nang pembangunan
tertib lalu lintas dulur, ayo disadari, ayo dibantu uga dipahami. Mula sing tak jaluk dulur, ayo sing ati-ati supaya kecelakaan bisa dihindari. Ojo tumeh dalane wis rata ngelakokno kendaraan gak kira naik ke pergok dulur akhire ciloko mulo ayu se was poto dolor kulo cerita nenek kulo ngelodrok laksa bengi paman bayarane wong gak mesti sing penting cukup kanggo eko ekonomi pancen enak lo cak mestono dadi wong dhuwur pagaweane lo cak pase cuma mau ngatur sing gelem korupsi di aku dolor nek kenek masalah lo cak pasik halak podo kabur Indonesia lo cak mes korupsi wes kesuwur sayang pejabat sing gak gelem jujur contone wis diberantas nyatane kok sik terlanjur pisane mari lo cak pasik nek wis no alam kubur rete-rete lo cak mistono lah nek rete-rete lo cak pasik anake boyo
opo bojo Riko kok gak mule-mule anane bojoku gak mule locak pase aku gak duwe kaya nek rete-rete mana locak mestono anak opo nek rete-rete cak pasek anake nyambi kene opo bojo Riko kok gak mule-mule anane aku gak mule lo cak pasek aku gak duwe duwe-duwet yupain tencak asri kecepet telo saim boten atur kawulo wabarakatuh. Kami aturkan selamat malam kepada seluruh warga Desa Mulyodadi yang tercinta. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun beserta Bapak-Bapak Panitia dalam acara Sedekah Bumi Desa Mulyodadi yang telah mempercayakan hiburannya kepada kami. Tentunya ludruk karya baru dari kota Mojokerto yang dipimpin oleh Bapak Wulyono pribadi. Baiklah hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya acara bersama saya, Rika Wulandari, yang akan memandu dari semua seniwati-seniwati karya baru yang diiringi oleh kerawitan Bucilas yang dipimpin oleh Cak Kasri Wibowo. Baiklah hadirin, saya akan memandu dari semua seniwati-seniwati karya baru tentunya dalam acara Bedayan Sekar Sari.
Baiklah hadirin, untuk penampilan seniwati kami yang pertama, inilah empat seniwati karya baru yang cantik-cantik. Adik Dinda Kartika Sari, seniwati karya baru yang masih duduk di bangku SMP kelas 3. Dia berasal dari Kota Puri Mojokerto bersama adik Mei Tasari. Seniwati karya baru juga penari ular karya baru. Dia masih duduk di bangku SMP kelas 1. Dia berasal dari Kota Puri Mojokerto bersama adik Gilfah Amelia. Seniwati karya baru yang masih duduk di bangku kuliah semester 6. Dia berasal dari Kota Tarik, Sidoarjo. Yang satu ini adik Dina Puspita. Seniwati karya baru yang masih duduk di bangku SMP kelas 3. Dia berasal dari Kota Puri Mojokerto. Baiklah hadirin, untuk penampilan selanjutnya, inilah empat seniwati karya baru. Adik Zula Amanda, seniwati karya baru juga penari ular karya baru. Dia masih duduk di bangku kuliah semester 1. Dia berasal dari Kota Porong, Sidoarjo bersama adik Frida Arista. Seniwati karya baru juga penari ular karya baru. Dia masih duduk di bangku SMA kelas 2. Dia berasal dari Kota Mojosari, Mojokerto bernama Lena Fernanda. Seniwati karya baru yang berasal dari Kota Puri, Mojokerto. Yang satu ini Neng Ami Sanjaya. Seniwati karya baru yang berasal dari Kota Balong, Bendo Krian. Baiklah hadirin, untuk penampilan selanjutnya, inilah empat seniwati karya baru, juga peranan karya baru. Lia Agustina, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Puri Mojokerto bersama Eni Anggraini. Seniwati karya baru yang berasal dari Kota Prambon, Sidoarjo bersama Neng Nurul Fatima. Seniwati karya baru yang berasal dari Kota Pacet, Mojokerto. Yang satu ini Neng Ida Rosita. Seniwati karya baru yang berasal dari Kota Puri, Mojokerto. He he a, za za a. Juga kami aturkan selamat malam kepada penggemar setia karya baru datangnya dari Telaparan Dekan Sari di bawah pimpinan Mas Yono. Selamat malam, selamat berhibur bersama karya baru. Pacen nih, pacen jos.
Baiklah hadirin, untuk penampilan selanjutnya inilah tiga seniwati karya baru, juga peranan ibu karya baru, Neng Yati Puspita, seniwati karya baru yang berasal dari kota Puri Mojokerto, bersama Neng Dian Astuti, seniwati karya baru yang berasal dari kota Mojosari Mojokerto. Yang satu ini Neng Mila Farida, seniwati karya baru yang berasal dari kota Rolak Songo Mojokerto. Inilah dua seniwati karya baru, juga pengereman karya baru. Neng Tumiase, seniwati karya baru yang berasal dari kota Mojosari Mojokerto, bersama Neng Indah Kusuma, seniwati karya baru yang berasal dari kota Puri Mojokerto. Gedeng-gedeng Monosuko ala karya baru. Awas mercon, awas mercon. Mulia dari Diga yang bersama karya barunya ya. Atiku
mesemu manis meranani yang tanyawang ora bakal lali longgo jeda insan dingmu muka bisa
Semuanya, tapi Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur pelawak-pelawak karya baru, tentunya bersama Cak Jonet dan kawan-kawan. Baiklah hadirin, saya pemandu acara Rika Wulandari akan undur dari hadapan Anda semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam karya baru tetap jaya selamanya. Terima kasih.